Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Jambi, info mengenai sawit setiap harinya. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Juli 2023. Pertama kita mulai dengan harga CPO di KPBN. Harga CPO KPBN terupdate 24 Juli 2023 melorot Rp100 per kilogramnya. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah atau CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN tercatat turun menjadi Rp11.005 per kilogram pada Senin 24 Juli 2023. Dengan demikian harga CPO terdapat penurunan sekitar Rp100 per kilogram bila dibandingkan dengan harga CPO pada Jumat 21 Juli 2023 yang mencapai Rp11.105 per kilogram. Dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, harga CPO untuk Belawan dan Dumai ditetapkan Rp11.105 per kilogram. Lantas harga CPO untuk wilayah Talang Duku dibuka Rp10.855 per kilogram. Namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp10.710 per kilogram. Untuk harga CPO di Teluk Bayur dibuka Rp10.875 per kilogram. Namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp10.788 per kilogram. Berikut rincian hasil tender KPBN rupiah per kilogram. Periode Senin 24 Juli 2023. Pranko wilayah Belawan dan Dumai Rp11.005 per kilogram. Talang Duku Rp10.855 per kilogram. Penawaran tertinggi Rp10.710. Teluk Bayur Rp10.875 per kilogram. Penawaran tertinggi Rp10.788 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi di tingkat PKS. Harga ada kenaikan sedikit Rp1.890 per kilogram di tingkat PKS, Rp1.890 per kilogram. Bagaimana di daerah lain? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya. Ada beberapa teman kita, ada IR San Freelom. Di sini cuma harga 1.300 di Palembang, Pali. Kemudian ada Makmur Hidayat di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rp2.010 per kilogram. Lanjut ada Mirza Angkat di tempatku Rp1.600 per kilogram. Kemudian ada Daeng Paliweng, Luwu Banggai, Sulawesi Tengah, Rp1.800 harga sekarang sawit. Kemudian ada Amran, Jambi Batanghari Rp1.750 di Pengepul Bos, tetap bersyukur. Ada Muhammad Barus di Medan. Di Medan masih Rp1.720 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari sawit Jambi mengenai harga CPO terupdate, juga harga TBS sawit di beberapa daerah. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga sawitnya agar bisa saling info dengan teman-teman lainnya di berbagai daerah. Terima kasih bagi Anda yang setia menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Like dan share agar kita bisa terus saling info mengenai sawit setiap hari. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.